Saya mau nanya sama saudara, masuk akal nggak sih cerita saudara ini? Sementara saudara menemukan saudara Putri tergeletak, siap, saudara ya minta tolong, dijawab sama saudara, saudara bercerita tadi saudara kuat dengan saudara apa Joshua berantem, jangan kau naik, masuk akal nggak? Saya tolong minta tolong sama om, om tolong om dari atas datanglah. Ketika si saudara minta tolong, kan berharap siapa saja yang mendengar saudara, suara saudara naik untuk membantu. Siap mulia. Betul kan? Siap. Kok saudara bisa memastikan bahwa bahwa saudara Ricky menghalangi saudara Joshua? Tahu dari mana? Om Kuat naik ke lantai 2. Terus? Habis itu Om Kuat lihat Joshua mungkin di bawah, mau loh, naik ke atas. Kok mungkin? Nanti dulu, belum sampai situ. Inilah kalau ceritanya settingan ya seperti ini, gitu loh. Kok anggap kami ini bodoh? Kan ketika tadi saya tanya, ketika saudara menemukan saudara Putri tergeletak, saudara berharap, saudara berteriak berharap siapapun yang mendengar membantu. Tujuannya membantu untuk apa? Untuk menaikkan ke kasur bukan, ke tempat tidur? Siap, untuk memapah ibu. Untuk memapah saudara Putri. Tapi saudara malah bercerita saudara Ricky saudara Joshua saudara Kuat berantem dengan Joshua. Kan lucu, nggak masuk di akal cerita gitu. Orang lagi tergeletak kok malah cerita soal berantem. Makanya kalau cerita itu pelan-pelan.